Halo semuanya, selamat malam. Kita akan memulai webinar kita pada pukul 7.15 sambil menunggu rekan-rekan kita untuk join ke dalam room ya. Halo semuanya, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah hadir malam ini ke webinar Jakarta Labs dengan judul Boost Your QA Skills with Performance Testing. Oke, sebelum kita mulai webinar kita ini, saya ingin kenalin diri dulu nih. Saya Michael, selaku Associate Instructor dari Jakarta Labs. Dan saya di sini sebagai moderator untuk webinar hari ini. Nah, malam ini kita akan mengulik seputar QA Automation Performance Testing bersama dengan salah satu QA instructor di Jakarta Labs, yaitu Mas Andro Meda Sidik. Selamat malam, Mas Andro Meda. Halo, selamat malam. Boleh nih, Mas. Kabarnya gimana, Mas? Akhir-akhir ini, Mas? Wah. Ini sebenarnya kabarnya nggak terlalu baik ya, soalnya ini lagi batuk-batuk. Saya minta maaf juga kalau nanti ada batuk-batuk. Ini kan kebetulan nih lagi musim hujan banget. Semoga teman-teman yang pada hadir di sini pada selalu sehat dan selalu bisa menjaga kesehatan ya. Nah, Oke. dari saya sendiri sebenarnya ya lagi batuk doang, nggak ada masalah. Tapi ya ngelihat nih teman-teman semua udah ada, wah udah ada 74 yang datang, pada semangat semua nih untuk bahas soal performance testing ini, Mas. Gimana nih, Mas? Oke. Good to hear that, Mas. Semoga cepat sembuh juga, Mas. Oke, Mas. Ini kan lagi kita hari ini ada 74 peserta nih, Mas. Mungkin juga ada yang belum kenal Mas Andro nih. Nah, boleh dong, Mas, kenalin diri plus sharing lah pengalaman Mas Andro seputar QA Automation ke audiens kita ini, Mas. Oh iya, oke. Okay. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andro Meda Sidik. Panggil saya Mas Andro aja. Atau kalau biasa di kelas, biasanya panggil Kak Andro. Saya sendiri adalah SDAT. Saya sudah berada di disiplin ini sudah lebih dari 6 tahun. Sejak saya lulus, saya sebelumnya, sebelum saya menjadi SDAT, saya adalah web developer. Dan sekarang saya adalah lead SDAT di Dana Indonesia di tim innovation. Saya juga konsultan untuk KBM App.
punya Mas Risen, dan sekarang saya juga instruktur di full stack automation test di Yakalatra Labs. Nah, salah satu achievement yang boleh dibilang saya cukup membanggakan bagi saya sampai sekarang itu adalah saya memegang 4 star, jadi 4 bintang dari 5 bintang, atau silver rank di Python dan JavaScript di hackeren.com. Saya juga memiliki sertifikat di berbagai platform kayak Google Cloud dan juga Alibaba Cloud. Mungkin itu aja kali ya perkenalannya. Oke, thank you Mas Andro buat perkenalannya. Nah, ini juga teman-teman juga pasti penasaran kan soal Jakarta Lab juga. Nah, sebelumnya di sini teman-teman mungkin udah ada pernah dengar nih, mungkin ada juga pernah lihat dari Instagram yang di mana ada namanya Jakarta Lab. Nah, kalau di sini teman-teman udah pada tahu belum sih tentang Jakarta Lab itu apa? Nah, di sini tuh aku ingin kenalin Jakarta Labs itu. Kalau Jakarta Labs itu adalah platform di mana platform in-game bagi mereka yang ingin mengubah karir mereka di sektor IT dari nol. Nah, Jakarta Labs ini juga dikenal dengan nama lain yaitu JLabs. Nah, kita ini percaya bahwa semua orang dapat menjadi spesialis di sektor IT. Itulah alasan mengapa kami menyediakan platform seperti JLabs ini atau yang disebut Jakarta Labs dan komunitas untuk mendukung kalian yang memiliki ambisi dan semangat untuk mentransformasikan skill dan karir kalian. Jadi setiap program dari Jakarta Labs ini Jakarta Labs ini dihandle oleh expert yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun. Dan contohnya seperti Mas Andro tadi yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun juga dan udah 6 tahun lebih ya Mas tadi ya, benar ya Mas? Iya. Bekerja di bidang QA automation. Jadi untuk saat ini kita JLabs ini untuk instructor itu sudah tidak diragukan lagi lah buat profesionalitasnya. Kayak gitu. Oke. Sebelumnya keren juga sih tadi ya kita udah dengar-dengar dari pengalaman Mas Andro soal QA, mungkin dari teman-teman juga udah gak sabar nih buat ngedengerin materi apa sih yang ingin disampaikan oleh Mas Andro hari ini. Oke, paling untuk waktu dan tempat, aku serahin ke Mas Andro, Mas. Silakan. Oke, kok kayak gitu aku ini. Mau Mas Michael atau saya nih sharing screen? Mas. Oke, Mas aja. Share screen, sip. Nah, aku yakin teman-teman semua kesini tuh pada penasaran nih dengan apa itu performance testing. Dan mungkin pada bertanya juga, apakah performance testing itu tugas QA? Apakah performance testing itu tugas DevOps? Apakah performance testing itu tugas backend? Atau performance testing itu jangan-jangan malah tugas frontend gitu? Nah, di sini tuh sebenarnya introduction aja di awal-awal. Performance testing itu tuh aktornya banyak. Banyak sekali yang memiliki peran untuk melakukan performance testing. Bisa QA, kalau di tim aku itu QA yang melakukan atau sendiri. Lalu kalau di kayak di Tokopedia itu juga QA yang megang. Di Gojek itu yang megang back-end engineer dan juga DevOps engineer. Ada juga kayak di Traveloka yang megang itu adalah back-end engineer. Di beda tempat, beda sebenarnya yang dilakukan. Tapi pada dasarnya, performance testing itu tuh adalah suatu nilai plus yang dimana kalian bisa dapatkan kalau kalian memiliki kemampuan dalam dunia programming. Nah, kita mengetahui sendiri nih, di dunia programming tuh kita ada front end, ada back end, ada QA, yang mana QA itu ada manual, ada automation, ada DevOps. Nah, itu semua bisa kita tes sebagai QA dengan menggunakan yang namanya functional testing. Jadi kalau kayak back end atau API atau kayak front end itu bisa kita tes dengan functional testing. Sementara performance ini boleh dibilang lebih ke non functional. Kita nggak bisa nge-expect hasilnya gimana. Kita cuma bisa mengukur dan dari ukuran tersebut kita nanti bisa menemukan apa yang pengen kita tes. Nah, jadi sebenarnya apa itu performance testing? Performance testing itu adalah suatu metode software testing yang gimana kita tuh ngetes kecepatan, response times, stabilitas, reliabilitas, kekuatan untuk scalingnya, dan juga resource yang digunakan ketika kita
software yang kita gunakan itu tuh dalam suatu workload tertentu. Tujuan utamanya itu sebenarnya adalah untuk mensimulasikan user, pakai S users, banyak users, ketika mengakses program kita secara berurutan. Nah, kalau kalian nih udah, kalian pasti, saya sangat yakin kalian pasti udah menggunakan aplikasi-aplikasi super app kayak Gojek, Traveloka, Dana, Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lain. Itu kalau kalian tahu nggak sih sebenarnya mereka memiliki berapa user dalam setiap bulan atau dalam setiap bulan mereka memiliki user paling nggak tuh 100 juta. Dana sendiri usernya sekarang udah mencapai 80 juta di 2 bulan lalu. Lalu kalau di Gojek sendiri mereka mengatakan bahwa ada 200 juta transaksi tiap bulan itu di Gojek. Dan itu boleh dibilang nggak sedikit gitu. Dan karena kita tahu itu nggak sedikit, gimana sih sebenarnya itu kita bisa mengetahui bahwa aplikasi yang kita lakukan, aplikasi yang sudah kita buat itu tuh bisa untuk dibawa ke pasar atau enggak. Nah, performance testing sebenarnya adalah salah satu metode supaya kita bisa menemukan bottleneck dan titik-titik yang menghalangi suatu aplikasi supaya bekerja dalam performa maksimal. Nah, performance testing itu masuk dalam suatu black box testing. Apa itu black box testing? Jadi kita itu ngeceknya dalam di interface level. Jadi kita memiliki suatu output, terus kita sudah memiliki suatu kita memiliki suatu input. Nah, dari input tersebut kita bakal ngecek sesuatu yang mana biasanya kita cek itu either respon dari API-nya atau kalau enggak apakah balikannya 200 atau enggak, dan itu tuh adalah output. Nah, itu kita tidak tahu apa isi di dalam API-nya. Yang jelas yang kita tahu inputnya A, maka outputnya akan B. Nah, itu disebut dengan black box testing, yang mana kita tidak mengetahui isi di dalam box tersebut. Ada juga yang namanya white box testing, yang itu bentuknya seperti kayak unit test, atau kalau nggak integration test dalam unit test, tapi itu tidak akan kita bahas di sini. Ada juga gray box testing, yang mana gabungan dari keduanya tersebut, dan itu tuh boleh dibilang lebih ke functional testing. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, ada dua jenis testing. Yang pertama itu adalah functional testing. Apa itu functional testing? Functional testing itu kita ngecek segala sesuatu yang boleh dibilang yang berinteraksi langsung dengan user, yang mana user tersebut sudah ada acceptance kriteria, jadi kayak unit testing, terus ada integration testing. Jadi kayak kalau unit testing itu simple, developernya ngebuat suatu fungsi yang mana fungsinya itu tuh memastikan cron job. Nah, maka unit testingnya memastikan dia bakal berjalan setiap cron job tersebut. Atau integration testing, yaitu gabungan dari beberapa fungsi yang mana fungsi itu tuh bisa menjadi suatu fitur. Nah, ada juga system testing dan juga acceptance testing. Jadi kita lebih ke arah kita ngecek suatu benda, kita ngecek suatu aplikasi yang mana aplikasi tersebut akan dicek nih apakah acceptance kriteria sesuai atau enggak. Yang dimana itu sudah didefinisikan oleh tim produk dan juga didefinisikan sama tim engineer atau technical. Nah, lalu ada juga yang disebut dengan non-functional testing. Yang mana non-functional testing itu tidak bisa dilihat A sampai Z. Jadi kita nggak bisa ditentukan dari produknya tersebut. Ini boleh dibilang setiap web app pasti memiliki functional dan non-functional testing. Tapi non-functional testing itu boleh dibilang cara ngetesnya itu jauh lebih sama dibandingkan functional testing. Contoh nih, kalau kalian punya aplikasi Gojek dan aplikasi apa yang beda dengan Gojek ya? Gojek kan Red Hailing, Tokopedia. Nah, functional testing Tokopedia itu kita memastikan ketika add to cart lalu terus kita melakukan transaksi itu kurang duit kita. Sementara kalau functional testing untuk Gojek itu lebih ke kita masukin jarak kita. Kita masukin di mana posisi kita, terus tujuan kita di mana, terus beres itu kita pengen dijemput sama kita nanti dijemput sama ojolnya, beres dijemput sama ojolnya nanti kita dijemput, terus kalau udah beres dijemput duit kita berkurang. Nah, itu functional testing. Tapi non-functional testingnya sebenarnya sama. Kita tuh selalu ngecek hal yang sama. Jadi mau baik itu Tokopedia, mau baik itu Gojek, mau baik itu Traveloka dan lain-lain, itu pasti kita bakal ngecek functional testingnya dan metriknya selalu sama. Yang pertama itu kita selalu melakukan performance testing. Performance testing seperti yang tadi saya jelaskan, itu ngecek kalau andaikan ada banyak user, gimana sih bentuknya?
Terus ada juga security testing, di mana security testing itu seperti kalau yang paling terkenal adalah ngecek OWASP Top 10. Jadi kalau kalian mengetahui OWASP Top 10 itu adalah 10 serangan cyber yang paling terkenal di tahun tersebut. Jadi OWASP Top 10 itu setiap tahun itu berganti-ganti dan update. Ada juga usability testing. Usability testing itu sama seperti kita ngecek apakah UX-nya cocok atau enggak. UX itu kan bukan di bagian fungsional, tapi di bagian feeling. Jadi kita apakah ini cocok, apakah ini enak dipakai, apakah tombolnya itu enak untuk ditekan, apakah tombolnya kekecilan, patungguannya kebesaran, itu ada di usability testing. Terus ada yang terakhir compatibility testing, yang mana compatibility testing lebih ke hardware nih. Jadi kita ngecek apakah aplikasi kita tuh jalan di hardware yang kita inginkan, either di Android atau Androidnya tuh versi 5 atau yang paling kecil sekarang seingat aku tuh Ice Cream Sandwich di 442 di 442. Lalu ada juga ngecek yang paling baru di Android 10 atau Android 11, seperti itu. Nah, fitur dan functionality kita itu sebenarnya kita tuh bukan itu aja yang kita harus pusingin gitu. Jadi kenapa sebenarnya kita melakukan performance testing? Jadi software itu tuh pasti ada alasannya kok kalian pakai itu nggak sesimpel karena, oh iya bentuknya bagus, oh iya ini fiturnya keren-keren. Tapi kalian pasti mengetahui bahwa kalau kalian membuka sesuatu, contoh nih, kalian buka Google. Kalau Google itu bukanya ketika kalian buka google.com, enter 20 detik, kalian mending pakai Google atau pakai Bing? Atau mending pakai Google atau pakai DuckDuckGo? Tentu kalian bakal pilih yang lebih cepat. Nah, kita melakukan performance testing itu supaya kita bisa melihat response times, reliability, resource usage, dan scalability-nya. Jadi kita bisa mengetahui ketika user itu tuh, contohnya ada 1 juta user, ada 10.000 user di suatu waktu nge-akses aplikasi kita, itu tuh gimana sih sebenarnya, apakah ada user yang lambat, apakah semua usernya cepat. Jadi, goal dari performance testing itu agak beda dengan functional testing. Nah, functional testing itu tujuan kita nyari fiturnya nggak sesuai nih. Kalau kita ketik enter contohnya, itu dia bakal nge-enter. Atau kita nge-klik submit, dia akan nge-submit. Goal dari performance testing itu adalah mencari performance bottleneck. Di mana performance bottleneck itu ada banyak sekali metriknya. Nah, tipe-tipe dari performance testing itu ada banyak. Jadi nih, kalian bisa bayangin kalian memiliki suatu aplikasi yang amat laku. Tapi kalian sadar nggak sih, aplikasi tersebut itu tuh belum tentu diakses sama orang 24 jam. Ada di mana aplikasi tersebut memiliki mode di mana dia itu tuh cuman rame di jam-jam tertentu. Kalau kalian mengetahuinya, kayak Instagram itu sangat sering diakses ketika jam kerja. Karena orang-orang sangat suka membuka Instagram, TikTok juga, itu dibuka ketika jam kerja. Facebook, itu paling sering orang buka ketika prime time, sekitaran jam 7 malam sampai jam 9 malam. Sementara Twitter, orang-orang suka bukanya ketika lebih malam lagi, di sekitaran jam 10 sampai jam 12 malam. Nah, kalau andaikan kita pengen melakukan performance testing, ketika orang-orang dalam banyak seperti itu kita bisa gunakan yang namanya peak load test. Apa itu peak load test? Peak load test itu adalah kita mensimulasikan ketika busiest period, ketika periode paling sibuk di aplikasi kita. Itu datanya bisa kita lihat dari tim data yang nanti bisa nge-provide. Nanti tim datanya itu pasti bisa memberitahukan ke kita kapan data kita itu, usernya itu tuh datang gitu. Contohnya kalau kayak Dana sendiri itu paling banyak usernya itu tuh dipakai ketika usernya lagi makan siang dan makan malam dan juga weekend. Itu hal yang wajar. Kenapa? Soalnya ketika orang weekend, itu pasti orang melakukan transaksi itu tuh hampir sering. Dan boleh dibilang ya, kayak orang pasti jalan-jalan, makan-makan, habis itu pakai, kalau kayak di apa namanya, di Yogyakarta tuh kalian bisa pakai Dana buat kayak naik Delman. Nah, itu semua itu bisa dites dengan peak load test. Jadi kita menentukan kapasitas, menentukan performance-nya berdasarkan peak-nya, yang di mana awalnya normal expected utilization-nya itu ada di bagian hijau ini. Nah, terus biasanya nih yang kedua, ketika kalian launching suatu produk baru, itu biasanya akan ada suatu testing untuk ngecek
apakah di sedikit di atas expected utilization itu tuh oke atau enggak jalannya. Nah, itu dijalankan dengan menggunakan soft testing. Jadi soft testing itu tuh kita kayak nganggap, contohnya kita punya aplikasi, kita expected-nya itu tuh yang datang dalam sehari itu ada di sekitaran 10.000 user. Nah, soft testing itu dalam 24 hours itu tuh dia memastikan ada sedikit di atas expected normal utilization tersebut. Jadi contohnya gimana kalau kita nge-load testnya itu atau performance testnya itu di sekitaran 13.000 user dalam sehari. Atau gimana kalau kita gunakan di sekitaran 12.500. Nah, dari sana kita bakal ngecek apakah dia cocok atau enggak nih. Kalau andaikan enggak cocok, kita either harus memperkuat server atau yang lain-lain, itu mitigasinya ada banyak. Terus beres itu, ada yang namanya spike test. Apa itu spike test? Nah, ini kalau buat mbak-mbak ini pasti sangat kenal banget. Jadi, ini terjadi ketika lagi ada diskon. Jadi, bayangin. Kalian lagi buka Tokopedia atau Shopee, ada timer. Tuk, 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 tuk. Jadi, ketika jam 11 malam, kalian bakal mendapatkan diskon selama 5 menit, contohnya itu. Nah, orang nggak mungkin dong bakal melakukan, bakal ngebuka aplikasinya sejam sebelumnya atau 2 jam sebelumnya. Nah, jadi itu disebut dengan spike test. Jadi, ketika tiba-tiba pluk, nah, kayak seperti ini, nah, itu tuh akan ada short burst high load. Yang dimana short burst high load itu tuh akan membuat sistem kita atau server kita itu tidak stabil. Nah, spike test itu tuh bisa kita simulasikan dengan menggunakan performance testing. Jadi kalau andaikan kalian nanti pengen ada promo atau apa dan kalian expected di suatu waktu usernya naik dari contohnya dari 100 user jadi langsung 10.000 user, itu bisa nih kalian menggunakan teknik spike test ini. Terus juga ada yang terakhir yang disebut dengan stress test. Stress test ini boleh dibilang lebih ke ngecek performance limits dari sistemnya. Jadi stress test itu nggak ada batasan berapa user yang kita bikin. Yang jelas kita bikinnya itu okay, awalnya kecil, kita lihat habis itu makin lama makin gede. Hingga pada suatu titik kita melihat bahwa server yang nge-host aplikasi kita itu nggak kuat lagi menerimanya. Nah, jadi tipe-tipe performance testing itu sebenarnya ada banyak. Kenapa performance testing itu ada banyak? Soalnya kita nggak bisa melihat dari satu titik doang. Kalau dari peak load test doang, kita nggak bisa menemukan data yang bagus. Dari spike test doang, kita nggak bisa menemukan data yang bagus. Kalau dari stress test doang, kita nggak bisa menemukan data yang bagus. Makanya kita harus melakukan semua testing ini, performance testing ini, untuk menemukan bottleneck dari performance kita. Nah, jadi common performance problem itu apa sih? Yang paling sering terjadi banget itu tuh orang itu, kalau bahasa Indonesia itu bahasa gaulnya, lemot. Long load time itu adalah lemot. Load time itu tuh boleh dibilang itu adalah initial time ketika suatu aplikasi start dan ketika aplikasi start dan balik ke kita informasinya itu tuh harus diusahakan waktunya selalu minimum. Jadi nih, load time tuh harus diusahakan di bawah beberapa detik if possible, kalau mungkin kan. Ini mungkin bisa kasih contoh aja, load time itu dari mana sih kalian ngeliatnya? Contohnya buka apa ya? Aku buka Google.com. Puk, langsung kebuka. Nah, ini load time-nya berapa lama? Gak tahu. Nah, cara lihat load time itu sebenarnya gimana sih? Jadi tinggal kita klik kanan, kita inspect. Terus di network. Nah, contohnya aku buka apa ya? Aku buka testautomasi.com. Oh, enggak deh. Ini kayaknya enggak jalan. Kalau ini, staging engineer AI. Aku buka ya. Nah, ketika aku membuka suatu aplikasi, dia itu tuh bakal secara otomatis nanti bakal nge-load. Nggak kebuka. Bentar. Cuk. Apakah internet saya lambat? Atau gimana? Jangan pakai ini deh. Kita langsung pakai API aja. Nah, contohnya ini. Jadi, contohnya kalau kita ngebuka suatu aplikasi, kita kan pasti nge-call suatu API. Ketika kita send, nah, dia itu ada response time ini. Kayak 171 milisecond ini. Jadi selama 171 milisecond, 0,17 detik, datanya itu bakal nyampe dari kita minta sampai balik lagi ke kita. Nah, ini yang disebut dengan response time atau load time. Nah, jadi di sini untuk performance itu tuh kalau dia load time-nya jauh lebih rendah, maka dia akan lebih bagus. Terus,
salah satu poor performance problem, common performance problem itu adalah poor scalability. Jadi poor scalability ini tuh boleh dibilang ini ranahnya tim infrastruktur atau tim DevOps. Jadi anggap nih kita punya suatu aplikasi yang awalnya itu di expect kita bisa ngehandle 100 user tiap detik. Tapi tiba-tiba aplikasi kita booming. Terus pas beres aplikasi kita booming, kita mikir, oh ya, waktunya kita naik kuatin server kita. Terus kita naikin server, kita awalnya contohnya pakai server awalnya T2 medium di AWS, terus kita jadiin T4 large di AWS. Ternyata nggak kuat. Nah, itu tuh apa yang bakal terjadi kalau ada poor scalability. Nah, poor scalability itu tuh bakal menyebabkan hal yang pertama tadi, long load time. Kalau nggak long load time, biasanya ada either ada query yang salah atau data yang hilang. Nah, jadi load testing itu tuh bisa juga untuk menemukan apakah hasil dari scalability kita tuh sukses, berhasil dan sesuai ekspektasi, bisa membuat loading time yang lebih cepat atau enggak. Terus salah satu common problem itu adalah bottlenecking. Jadi bottlenecking tuh anggap kayak apa ya? Kalau kalian tahu nih bentuk botol. Nah, jadi kalian lagi ngeakses suatu endpoint A, jadi API A. API A kencang, API B kencang. Jadi untuk contohnya kalau kalian pengen beli barang di Shopee itu kalian harus pergi ke home. Habis beli ke home, kalian harus ngecek, ngeklik produknya. Habis itu kalian ngecek out. Baris kalian ngecek out, kalian ngepay-nya. Nah, pas kalian ngebuka home, kencang. Terus kalian ngebuka produk, kencang. Terus pas ngecek out, kok tiba-tiba di sini tuh lama banget. Ada sampai 10 detik sampai 20 detik. Tapi ngepay-nya kencang. Nah, ini disebut dengan bottlenecking. Jadi, di satu flow, check out-nya itu menjadi gagal. Check out-nya itu menjadi penghalang dari suatu journey yang kita jalankan. Jadi biasanya sih bottlenecking itu terjadi karena ada either unit atau fungsi dari suatu code itu tuh kurang cocok atau kurang bagus untuk diimplementasikan. Nah, jadi untuk menemukan bottleneck ini tuh kita membutuhkan load testing ini. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi endpoint mana yang error, dan dari endpoint mana yang error itu nanti bakal kita butuh bantuan dari tim backend untuk mengidentifikasi di bagian mana sih sebenarnya bagian lambatnya. Bisa aja itu sebenarnya either lambatnya bukan gara-gara aplikasi orang, tapi either hardware-nya yang gak cukup, yang seperti sebelumnya, poor scalability, yang mana kita nggak tahu nih penyebab bottlenecking itu apa, tapi bottlenecking itu akan menyebabkan long load time ini tadi. Nah, biasanya common performance bottleneck itu tuh biasanya sesimpel ya CPU utilization, memory utilization, atau network utilization yang nggak cocok. Biasanya kalau ini kalau di cloud service itu bisa kita langsung monitor langsung aja, atau operating systemnya itu kayak dia menggunakan Linux itu ada limitationnya ternyata. Dan yang paling akhir ya, kalau kalian menggunakan, ya anggaplah ini itu server itu tuh seperti komputer kalian gitu. Kalau komputer kalian lemot tuh penyebabnya apa aja? Sesimpel ini, CPU-nya lagi full, memorinya lagi full, network-nya ya koneksi kalian lemot, koneksi komputer server sendiri lemot, OS-nya ada masalah atau ada limitasi di OS-nya, atau yang terakhir mungkin adalah hard disk-nya itu udah habis gitu. Usage-nya itu udah penuh. Nah, sebelum kita mau melakukan performance testing, itu ada baiknya kita sebenarnya melakukan suatu proses. Jadi ini lebih ke apa ya? Step-step yang perlu kalian lakukan ketika kalian melakukan performance test. Jadi step yang paling pertama itu kalian harus identify environment-nya. Identify environment itu kalian harus mengetahui nih, kita tuh sekarang sudah kita tuh melakukan testing itu di staging kah? Di production kah? Terus kita ngecek spesifikasi-spesifikasi dari servernya. Terus kita juga ngecek response times yang ya istilahnya base response times dari API-nya. Itu semua kita cek. Terus kalau itu udah, kita harus nge-identify acceptance kriteria kita apa. Contohnya, acceptance kriteria yang aku pengen itu adalah persentil 99% itu semua di bawah 500 milisecond. Jadi itu acceptance kriteria dari load testing kita gitu. Persentil itu apa nanti kita bakal bahas bagian result. Terus beres itu kita ngedesain test case-nya.
Nah, kita nggak mungkin, kita nggak bagus tuh sebenarnya kalau kita ngebikin test case dari performance test itu tuh cuman lurus doang. Kan, contoh nih, kalian kalau kalian ngebuka kayak Tokopedia, atau kalian ngebuka kayak Shopee, atau Gojek, ini aku sebut-sebut yang terkenal-terkenal aja, karena kalian pasti menggunakan itu. Kalian sering menggunakannya itu tuh di bagian mana sih? Kalian buka Tokopedia gitu. Kalian masa buka Tokopedia itu lebih sering melakukan check out dan pay dibandingkan buka home? Nggak mungkin kan? Nah, oleh karena itu kita harus ngedesain test case itu untuk ngemimik real user. Ada banyak metodenya nanti. Nah, terus beres itu kita run testingnya, automation dan performance testingnya, bisa menggunakan banyak metode, bisa menggunakan banyak tools. Kalau saya sendiri, saya sering menggunakannya Python dengan menggunakan Locust. Saya juga dulu sangat senang menggunakan Gmeter karena sangat gampang. Jadi kalau saya ngajarin orang tuh, saya pasti prefer menggunakan Gmeter karena enak banget. Ada GUI-nya, untuk ngerannya gampang, reportnya langsung jadi. Terus yang terakhir, kita harus menganalisa result-nya. Jadi kita nggak bisa nih kalau kita beres melakukan tes, bos udah nih udah beres tesnya, nggak bisa kayak gitu. Kalau kalian contohnya nih, kalian pergi ke perusahaan-perusahaan top 3 kayak PwC atau kayak Boston Consulting Group, McKinsey atau kayak Accenture, itu mereka itu punya disiplin sendiri. Jadi mereka itu nggak cuman QA-nya nggak bakal nge-handle performance. Mereka tuh bakal nge-hire performance tester sendiri. Mereka menggunakan roadrunner, seingat aku. Roadrunner-nya itu dari IBM. Nah, tugas dari performance tester itu tuh nggak lain nggak bukan adalah semua ini. Dari ngecek environment-nya, terus ngepastikan acceptance kriteria. Biasanya acceptance kriteria itu yang diinginkan dari user tuh segimana sih. Jadi biasanya tim produk atau kalau nggak klien mendefinisikan, saya pengen secepat ini. Ya oke, okay, kalau kayak gitu. Terus habis itu ngedesain test case-nya, ngedesain test case itu bisa dari wawancara, kalau nggak dari wawancara dari melihat data ini ya, data aksesnya, kalau nggak dari data aksesnya bisa dari request kliennya, terus kita nge-execute, terus terakhir kita nge-present result-nya, ngasih tahu, biasanya analisis result itu sesimpel kita langsung identifikasi, jadi data bottleneck-nya ada di A, jadi kita ada step A, B, C, D, bottleneck-nya itu ada di C. Jadi kenapa bottleneck ada di C? Soalnya ini. Terus kalau kita lihat juga salah satu bottleneck itu ada dari server. Kenapa dari server? Soalnya servernya itu CPU utilization-nya ketinggian. Terus habis itu memory utilization-nya ketinggian. Terus network-nya ternyata lambat. Nah, result itu bisa dapat harus memberitahukan dan setidaknya bisa memberikan titik terang nanti kalau mau diperbaikin di bagian mana. Gitu. Nah, metric dari performance test itu tuh sebenarnya biasanya itu kalau yang saya lihat itu cuma di 6 ini. Apa aja? Yang pertama itu adalah average response times. Jadi response times itu tuh nanti ada banyak sekali kategorinya. Jadi ada dari 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 99%, 100%. Terus habis itu saya juga ngelihat peak response times. Jadi peak response time ini sebenarnya gimana sih? Jadi ketika kita melakukan load testing, itu kita anggapkan seperti user-user beneran gitu. Nah, peak response times itu tuh, atau 99% perceptual response time itu kayak 99% orang itu tuh tidak lambat. Tapi ada 1% orang, yang mana 1% orang tuh dapat bagian lambatnya. Makanya kita biasanya itu, metric performance test itu harus melihat di bagian 99% perceptual response time-nya ini. Terus beres itu, error rate-nya. Makin tinggi error rate-nya tentu makin nggak bagus dong. Biasanya sendiri sih, dari performance test itu tuh error rate-nya itu diharapkan di bawah 0,1%. Dan itu sangat rendah. Kalau di atas 0,1% atau di atas 1% tuh udah tinggi banget. Nggak lucu kalau ada, ya dari 100 user ada satu yang gagal tuh nggak lucu. Biasanya error rate-nya didefinisikan sama head of engineering. Kalau aku biasanya diskusi sama head of engineering, sama CIO juga. Ini pengennya error rate-nya segimana, dan biasanya sih kalau ngobrol dengan Pak Vince atau Pak Derek, CEO dari Dana, itu tuh dia pengen error rate-nya itu tuh 0%. Kalau nggak 0%, saya nggak mau, gitu katanya. Terus beres itu, kita juga ada concurrent user atau threads. Nah, concurrent user atau threads ini tuh berbeda nih dengan request per second atau throughput. Concurrent user itu ada berapa user yang lagi ngantri. Sementara request per second itu ada berapa user yang lagi ada di dalam suatu aplikasi kita. Jadi dua itu tuh hal yang mirip tapi berbeda. Biasanya kita selalu ngecek, selalu kita set concurrent user-nya itu ada berapa, dan itu tuh menghasilkan request per second-nya berapa.
Terus yang terakhir yang biasa aku cek adalah bagian hardware-nya, CPU usage atau kalau CPU usage, memory usage, habis itu hard disk utilization, terus habis itu ngecek kayak binary tree-nya, binary tree lagi, profiling-nya, ngelihat gimana tree dari fungsinya itu ada berapa milisecond-nya, seperti itu. Nah, di sini tuh aku bakal sedikit ngedemo untuk menggunakan, boleh aku bilang sih ini paling populer sih kalau kalau sekarang itu tuh Gmeter itu tuh yang paling sering dipakai di mana-mana, soalnya gampang banget pakai. Bahkan kalau kalian nggak pernah pakai, nggak pernah ngoding pun kalian bisa pakai Gmeter kalau kalian memiliki pengetahuan tentang API. Udah sesimpel itu aja. Jadi Gmeter itu open source tuh, testing itu boleh bilang salah satu alternatif dari banyak yang gratis dan open source jelas. Yang biasa digunakan yang lain itu Locus. Locus itu Python, dan Getlink itu menggunakan Scala. Nah, Gmeter itu tuh bisa kalian bikin testnya itu via GUI, tinggal klik-klik, nggak perlu ngoding, dan implementasinya itu bisa kita gunakan dengan menggunakan task. Nah, kenapa kita menggunakan Gmeter? Nah, ini sebenarnya aku, kalau kalian udah terbiasa dengan developing atau apa, kalian pasti nih sangat senang banget dengan yang nama open source. Nah, Gmeter itu tuh gratis, gratis. Kalian bisa gunakan Gmeter segimanapun kalian mau, selama kalian memiliki hardware untuk nge-host Gmeter-nya. Yang mana sebenarnya kalau kalian menggunakan lokal, laptop kalian sendiri itu dia udah lumayan bagus. Nah, kalau kalian menggunakan Gmeter itu gratis. Terus yang paling pertama banget itu tuh gampang banget dipakainya. Nanti pas di begitu ini beres, aku bakal ngecontohin cara pakai Gmeter itu tuh gimana. Terus yang paling akhir, ini bisa nih kita gunakan distributed dan scalable. Jadi kalau andaikan kita pengen gunakan Gmeter itu untuk load testing yang skala besar, kita bisa gunakan Gmeter itu tuh dengan banyak server. Jadi bisa sampai 10 server, bisa sampai 20 server. Kalau Dana sendiri, kalau aku mau ngeload testing itu, aku ingat menggunakan 4-5 server yang gede di AWS dan juga di Alibaba Cloud. Nah, result dari Gmeter itu sebenarnya sangat gampang untuk dilihat, dan result-nya itu bisa ke-generate langsung kalau kita udah punya data CSV-nya. Jadi ada updates-nya, ada statistiknya, seperti yang aku bilang tadi, ada response time-nya di minimalnya berapa, maksimum berapa, titik tengah mediannya berapa, 90% berapa, 95% berapa, 99% berapa, terus throughput atau request per second-nya berapa, terus ada network-nya ada gimana, ada berapa. Terus request summary juga bisa kelihatan, contohnya pas 100% atau ada yang fail. Nah, result-nya ini tuh dari sini tuh kita harus kita bisa nanti tuh nginterpretasiin apa aja yang harus yang dibutuhkan nih sama aplikasi kita ketika kita sudah beres melakukan load testing. Dari result ini bisa banyak banget yang kita baca, either error-nya, wah ini error nggak ada, terus ini sampel top 5 error-nya nggak ada. Jadi kalau andaikan error-nya ada banyak, biasanya tuh ada banyak jenis error ya, either ada error-nya, ada kemungkinan timeout, ada kemungkinan error-nya itu forbidden, atau kalau nggak timeout, ada juga kadang-kadang unauthorized. Nah, error-nya itu tuh ada banyak banget, dan top 5 error ini bakal memudahkan kita untuk memilah apa aja error yang terjadi di semua endpoint kita. Nah, oke. Okay. Sekarang aku bakal ngedemoin dikit nih, gimana cara menggunakan Gmeter. Jadi, aku udah punya endpoint, yang mana endpoint itu tuh adalah request in. Jadi request in itu kalau kalian biasa ngetes, kalau kalian biasa ngebikin suatu automation API, aku sangat suka menggunakan request untuk POC-nya, untuk nyoba-nyobanya. Jadi request itu sendiri itu adalah open API, di mana open API, dan ini bisa kita untuk ngecek responsnya dan kelihatan nih bentuk aslinya gimana. Jadi kita nggak perlu nge-create nge-host API kita sendiri, dan karena kita nggak perlu nge-host API kita sendiri bisa langsung dipakai. Jadi bisa kayak ngecek list user, atau kalau nggak ngecek list user kita bisa ngelihat user satu biji doang. Jadi kalau contohnya aku jadiin dua, ini bakal berubah jadi si Janet Weaver. Terus kalau satu nanti jadi si George. Nah, jadi ini request ini kalau untuk testing aku biasanya kalau untuk testing automation aku sangat suka menggunakan request ini sebagai contoh. Nah, jadi cara menggunakan Gmeter itu simple. Jadi kalau kalian udah beres ngedownload Gmeter, ini paling pertama banget nih. Kalau kalian ngedownload Gmeter,
tuh jangan download yang source, tapi download yang binaries. Jadi kesalahan yang paling sering orang lakukan adalah ngedownload source, yang mana source ini tuh tujuannya supaya kalian bisa gunakan di tempat lain gitu. Jadi tidak lebih ke source code-nya. Jadi yang bisa diutak-atik. Sebenarnya kita yang kita harapkan bisa pakai itu adalah bagian yang binaries ini. Nah, jadi kalau udah beres download binaries, nanti bakal dapat Apache Gmeter seperti ini. Apache Gmeter, contohnya ini versi 5.3.1, buka bin, terus beres buka bin, itu ada banyak cara untuk ngebukanya. Kalau kalian menggunakan Mac, kalian bisa buka gmeter.sh, sementara kalau kalian di Windows, itu kalian tinggal buka gmeter.bat. Nah, Gmeter ini sebenarnya ada beberapa rule yang harus kalian ingat. Yang pertama, kalian menggunakan GUI mode ini bukan buat load testing. Tapi kita gunakan GUI mode ini cuma buat ngebikin test dan juga dibagi. Jadi kalau nanti kalian pengen ngerun yang benerannya, ini tinggal kalian ikutin di sini. Ada komennya gmeter min n min t, terus nama gmx file, ini nama file yang kita bikin nanti. Terus result filenya kalian bikin, contohnya pengen result.csv, terus pep to wet foldernya, terus nanti dia akan ngegenerate reportnya. Jadi report itu sebenarnya kita bisa generate manual dengan generate HTML report, atau kita juga bisa ngegenerate langsung via command line dengan menggunakan command yang tadi ada di sini. Nah, cara pakainya sebenarnya gimana sih? Gampang banget. Ini kita tinggal contohnya klik kanan, add threads atau user. Jadi thread group ini tuh kayak usernya tuh sini nanti ada berapa. Jadi kita bisa lihat contohnya thread group-nya itu nomor usernya, contohnya aku kasih 3. Jadi ada 3 user. Terus nanti ramp-up period ini tuh usernya itu tuh dari 0 ke 3 itu butuh berapa detik. Contohnya kalau kita butuh 1 detik, berarti di detik ke 1 itu langsung 3 user semua. Terus loop count itu kalau nanti kalian melakukan load test yang beneran, itu sangat aku usulkan itu menggunakan infinite langsung aja. Jadi nanti bisa langsung sebenarnya kayak gitu. Nah, beres itu, kalau ini udah, kita udah punya thread group, terus loop count-nya aku bikin 1, aku bisa run add sampler, terus aku pilih samplernya adalah HTTP request. HTTP request ini aku ganti namanya, contohnya aku ganti namanya jadi request. Habis request, bentar apa ya? Oke, ini URL-nya request list user. List user. Terus beres itu, ini kita tinggal masukin contohnya ini. Contohnya aku request.in API users. Terus pack 1 itu tuh adalah di bagian parameter. Jadi parameter aku add namanya page, value-nya 1. Terus beres itu protokolnya tadi kayaknya HTTPS ya. Bentar, request.in ya HTTPS request.in. Secure kan ya? Ya, sip. Berarti HTTPS. HTTPS. Nah, ini sebenarnya udah beres nih. Kita kalau ngodingnya itu tuh ya udah tinggal gini aja. Terus kalau kita pengen ngecek nanti dibaginya, biasanya aku tinggal nama listener view result tree. Terus kalau udah aku save. Contohnya aku namain ini adalah request load test. Save. Nah, andai kan aku run, ini run untuk debugging, ketika aku start. Oops. Kenapa tidak jalan? Mari kita cek. Save dulu. Request request user ya udah, server name HTTPS iya. Oh ya ampun. Oke. Okay. Padnya di sini. Ini udah save. Oke, kita coba run. Belum keambil. Entah kenapa.
Aku coba buka contoh yang udah ada aja. Open. Oh, ini jangan-jangan. Oh, oke. Okay. Ini jangan-jangan dia nyangkut ini. Aku close dulu deh. Terus chapter. Aduh, nyangkut. Ntar, aku ini dulu deh. Aku task manager dulu, aku hapus. Gmeter. H, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Postman. Atau aku post di sini aja langsung. Sip. Nah, aku buka lagi Gmeter dekat. Mari kita coba buka open. Request or test thread groupnya udah, habis thread group ada request. Oh benar, aku lupa masukin yang namanya sampler. Mana sih, bukan sampler, logic controller config element HTTP header manager. Nah di header manager aku bikin, ingat aku header manager simple content type. Konten terus value-nya application son. Coba ini apakah dia jalan? Nah, dia jalan. Nah, ini tuh sebenarnya kayak gini tuh udah boleh dibilang oke, ini artinya udah siap nih kalau kita pengen melakukan load testing dengan Gmeter. Jadi sesimpel kita tinggal masukin yang namanya sampler HTTP request, terus kita masukin sampel, kita masukin config element HTTP header manager, terus kita cek di result tree. Nah, kalau kalian pengen melakukan load testnya nanti tinggal kalian ini nih. Jadi tinggal kalian checklist infinite-nya untuk memastikan kalian pengen berapa lama. Terus beres kalian checklist infinite-nya, kalian tinggal save. Beres kalian save, request-nya itu bisa kalian jalanin via command line. Nah, nanti biasanya result-nya itu tuh bentuknya adalah seperti ini. Contohnya, ini ada banyak endpoint nih. Ada login, ada me, ada product, ada pay, ada check on the merchant, ada recommendations, ada home. Nah, ini semua nanti bakal kelihatan di statistik. Terus, di sini tuh kelihatan contohnya totalnya samples-nya ada berapa. Dan ini tuh saya konfigurasi supaya dia itu tuh tidak sama. Jadi kan nggak mungkin orang tuh ngebuka home sama ngebuka recommendations tuh jumlah ngebuka home sama checkout tuh jumlahnya sama. Jadi bisa sebenarnya nanti untuk dikonfigurasi supaya dia sesuai dengan keinginan kita. Nah kelihatan nih response time-nya kayak response time check di bagian login tuh jauh lebih lama dibandingkan yang lain gitu. Nah di login ini berarti ada bottleneck di sini nih. Kita bisa tanya ke tim backend gimana itu. Kita juga bisa lihat kayak chart-chart lainnya, kayak di throughput, habis itu ada kayak di overtime, kelihatan per ininya berapa. Kita lihat, bisa ngelihat satu per satu gimana. Nah ini untuk check out times overtime-nya gimana, terus habis itu yang home juga makin lama gimana, yang login itu kenapa makin lama makin dia naik, atau yang me juga makin lama makin naik. Nah sebenarnya ini semua itu tuh bisa kalian ini bisa kalian lihat kalau kalian udah ngebuat reportnya seperti ini. Nah gitu sih kira-kira sebenarnya untuk introduction singkat nih sebenarnya buat si Gmeter. Nah untuk sekarang mungkin aku bisa balikin ke Mas Michael kalau untuk soal pertanyaan nih, kayaknya udah ada pertanyaan nih dari Mas Kiki. Yang lain kalau ada yang mau bertanya boleh silakan Mas Michael juga. Oke, thank you Mas Andro buat sesinya. Nah ini juga dari peserta yang bertanya nih Mas, soal perbedaan RPS sama TPS itu apa ya? Terus dalam best practice-nya itu yang mana yang sering digunakan untuk report atau summary? Thank you Mas Andro. Ini sebenarnya hal yang boleh aku bilang terminologi aja. Jadi RPS, TPS itu sebenarnya sama. Jadi request per second atau transaction per second
itu hal yang biasa kalian temukan itu di mana. Jadi itu tuh nggak ada beda. Jadi perbedaannya itu sebenarnya itu ada di mana. Jadi yang harus kamu bedakan itu tuh bagian sini aja nih. Jadi ntar di bagian mana ya? Wajib aku buka reportnya dulu. Nah, jadi throughput atau transaction per second atau request per second. Nah, itu tuh hal yang sama aja sebenarnya. Jadi yang sebenarnya bisa kita tentukan tuh metriknya paling pertama. Kalau kamu lihat di sini ketika aku buka Gmeter, Gmeter.bin mana ya Gmeter? Gmeter.bat. Open, aku buka request. Nah, yang ini adalah threads atau user. Nah, threads atau user ini bakal menghasilkan TPS atau throughput atau RPS. Kalau kamu menggunakan lokas itu disebutnya RPS. Nah, jadi kalau kamu pertanyaannya best practice-nya itu tuh yang sering digunakan yang mana? Jadi best practice-nya itu bukan di bagian yang harus kamu lihat mana, tapi best practice-nya itu adalah kamu tuh harus ngecek semuanya. Jadi best practice-nya itu kamu nggak cuma bisa ngecek satu hal, jadi harus kamu cek adalah semua yang aku tulis di sini, nggak semuanya juga sih, tapi intinya kamu bakal bisa nentuin bottleneck dengan lebih benar. Itu tuh dengan kalau kamu menggunakan satu lebih dari satu metode, kamu bisa ngeceknya via spike test, kamu bisa ngeceknya via peak load test, atau dengan menggunakan keduanya, dan menggunakan shock test atau spike test, beda-beda. Jadi tergantung kebutuhan kamu, pengen butuh apa, beda juga best practice-nya. Gitu. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada parameter atau standar aman atau enggak aman sebuah load test, thread test, dan response time sebuah API? Sebenarnya parameternya itu lebih ke tergantung produk kalian tuh pengen gimana. Jadi contohnya nih, kalau dari tim aku sendiri itu aku tuh mendefinisikannya. Jadi kalau yang standar aman yang kamu bilang itu tuh mungkin lebih ke ini kali ya, identify acceptance criteria. Jadi tentu kita berharap aplikasi kita itu nggak terjadi apa-apa. Jadi kita harus nentuin nih acceptance criteria kita yang pengen dipenuhi itu apa. Acceptance criteria itu gimana kita bisa definisikan itu dari si metriknya ini. Jadi response times-nya contohnya nih aku eksplisitin. Contohnya aku pengen ini semuanya all API below 500 millisecond. Jadi ini in 500 millisecond average contohnya. Terus peak responsifnya below 1500 millisecond. Terus error rate-nya itu aku pengen below 0,5%. Terus concurrent thread atau user, ini tuh user yang kita masukin. Ini kita contohnya masukin 100 user. Biasanya 100 user itu kita biasanya ngasumsiin 100 user itu juga ngegenerate 100 RPS atau TPS. 100 RPS atau TPS. Nah, yang di mana 100 RPS atau TPS itu tuh berapa ya? 100 dikali 3600 360.000 ke user per hour. 100 TPS aja udah banyak loh sebenarnya. Terus CPU usage-nya aku pengen below 60%. Nah, jadi sebenarnya ini lebih ke, kalau pertanyaan kamu tuh adalah standar aman, itu nggak ada standar amannya. Lebih ke kita harus ngedefinisiin nih acceptance kriteria kita itu apa. Yang standar amannya tentu jelas nggak mungkin dong kalau kamu nge-load test suatu aplikasi yang dia itu CPU-nya cuma menggunakan satu core, tapi kamu nge-load test-nya gede gitu. Nggak mungkin dong. Jadi kamu harus pastiin dulu, kamu harus tanya dulu. Biasanya itu kita, makanya aku bilang ini load test ini tuh adalah kerjaan cross division. Kamu harus ngobrol dengan produk, kamu harus ngobrol dengan back end, kamu harus ngobrol dengan tim infrastruktur, kamu harus ngobrol dengan head of engineering. Karena kita nggak bisa melakukan load test ini sendirian. Kita harus ada strateginya kalau kita pengen melakukan load test ini. Oke, terus pertanyaan berikutnya.
izin bertanya, jadi jika dalam suatu aplikasi ada fitur login, home, charge, checkout, apakah semua harus lakukan load testing atau hanya section-section tertentu saja? Ini pertanyaan sangat bagus. Jadi, lihat nih. Load testing itu yang biasa, yang harus kita melakukan load testing itu tuh di bagian design test case. Ini pertanyaannya berurutan banget, pas banget. Jadi, untuk test process yang pertama kita harus ngecek environment kita. Terus tadi pertanyaan kedua itu nanya, amannya gimana sih? Nah, kita harus mendefinisikan acceptance kriterianya. Terus, kalau kita punya login, home, chart, checkout, itu tuh kita harus ngedesain test case kita dengan baik dan benar. Nah, ngedesainnya itu tuh tentu kita nggak bisa ngebikin test case-nya itu kayak, contoh gini deh, aku buka text kali draw. Nah, aku ada 3 endpoint. Endpoint pertama itu adalah home. Slash home. Endpoint kedua itu adalah slash checkout. 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 Terus endpoint ketiga adalah slash pay. Nah, kalau kita ngedesain test case, kita nggak boleh. Sebenarnya ada di suatu titik paling bagusnya sebenarnya best practice-nya adalah kita lebih bagus kalau ngebikin suatu perbandingan dari API tersebut. Nah, jadi lihat nih. Nggak mungkin dong orang ngebuka checkout lebih banyak dibandingkan si home. Jadi home itu pasti lebih banyak. Bentar, aku gambar. Home itu pasti lebih banyak yang nge-akses dibandingkan checkout. Soalnya banyak nih, apalagi ibu-ibu itu tuh, aduh, malam-malam buka Shopee, klak-klak, search, ah, ini bagus nih, baru check out. Terus search, wah, diskon 99%, check out dulu, biasanya. Terus, biasanya kalau ibu-ibu juga nih, ini kebetulan karena aku tahu dari pengalaman orang yang dekat, nah, itu tuh udah beres check out banyak, baru, oke, kita udah check out, udah di keranjangnya udah ada banyak, baru kita melakukan pay. Nggak mungkin kita pay, orang melakukan pay lebih banyak dibandingkan menggunakan home gitu. Nah, jadi kita harus ngedefinisiin suatu aplikasi itu flow-nya gimana. Jadi yang kamu bilang nih, login, home, chart, check out, itu semua tuh di load test, tapi ada kadarnya masing-masing. Kadarnya masing-masing itu yang harus kalian definisiin. Banyak banget cara ngedefinisinya, tapi salah satu caranya yang paling gampang adalah nanya ke tim produk atau tim data. Udah gitu. Oke, terus berdasarkan stress test atau load test tersebut, apakah kita bisa lihat tahu kendalanya blocking-nya di query, network server, atau project log-nya dari backend? Oh, tergantung sih sebenarnya. Ini apakah kamu punya aksesnya atau enggak? Kalau aku sendiri sih, aku punya akses ininya ya. Kalau aku sendiri, aku punya akses ke ininya, akses ke cloud service-nya. Jadi, kalau anda kan ada blocking di query, ada blocking di network, atau blocking di server, itu tuh langsung kelihatan di ini ya, langsung kelihatan di apanya, di cloud-nya. Karena aku, contohnya nih, aku menggunakan AWS cloud. Nah, di AWS Cloud aku tinggal lihat aja di monitor gitu. Di monitornya nanti kelihatan, oh ini query-nya kelihatan lama sendiri. Atau di sini biasanya connect hampir nggak pernah terjadi sih. Karena AWS itu sangat menjamin network-nya aman. Nah, tapi kalau kayak CPU usage-nya itu tuh kelihatan di CPU usage-nya. Kalau CPU usage-nya ternyata tinggi banget. Itu semua tuh sebenarnya kelihatan. Bisa kalau contohnya kamu pun, kalau aku sangat ngusulin, kamu minta akses ke DevOps atau ke backend, untuk bagian hardware-nya. Dan di mana kalau kita ini, kalau kita udah punya aksesnya, ya lebih gampang. Kita bisa ngecek sendiri. Dan nanti kita bisa laporin nih dari report-nya. Kita bisa kita ngasih tahu, ini CPU usage-nya itu sampai 90% nih ketinggian. Padahal aku ngelot testing-nya cuma dengan 10 user per second gitu. Nah, jadi di report itu harus jelas juga. Harus ada step-step-nya. Habis itu kita ngasih tahu juga gimana ininya, gimana skenarionya, terus berapa user yang kita pakai, berapa expected-nya, terus kasih tahu berapa response times-nya, seperti itu. Check log dari back-end-nya, ya perlu sih sebenarnya, beda-beda. Kalau dari back-end tuh biasanya aku menceknya tuh dengan menggunakan profiling. Jadi, apa ya, P-prof gitu. P-profiling. Profiling function
API. Ada ya? Ini seperti ini contohnya nih. Kalau yang JavaScript tuh menggunakan ini untuk profilingnya. Jadi profiling itu untuk apa? Jadi kalau kita kan cuma bisa ngecek API kita itu tuh balikannya berapa. Jadi API-nya itu cuma balikan totalnya 112 millisecond. Nah, dari profiling itu tuh dia bisa kelihatan lebih akurat. Jadi dia per fungsi dari backend-nya nanti kelihatan segimana. Nah, kalau untuk itu bakal lebih bagus nih kalau compare sama backend. Seperti itu. Terus, bagaimana cara menentukan ramp up, fuse, dan loop count skenario load testing dan stress testing? Kalau dari aku sendiri, untuk menentukan ramp up, itu kita tentukan dari kita mau melakukan load test yang mana. Kalau kita pengen melakukan spike test, ramp up-nya harus ini dong. Ramp up, kita harus ada kayak holder, supaya dia boom, langsung naik gitu ke 100 user sekaligus. Terus, kalau kita pengen melakukan stress test, itu kita ramp up-nya sangat prefer untuk pelan-pelan, jadi tinggi banget. Jadi contohnya kita nge-ramp up-nya itu di sekitaran 2 jam, 3 jam. Soalnya kita pengen nanti di suatu titik, ketika sudah beres 3 jam, kita lihat limitnya itu ada segimana. Terus, kalau kita pengen peak load test, ini biasa dari titik ini ke peak ini tuh aku prefernya di sekitaran ini, di sekitaran 5 menit. Jadi, dari 0 ke 100% jumlah user. Jadi contohnya kalau kita menggunakan threads-nya 100, nah, itu ramp up-nya itu aku biasa pasang 300. Jadi begitu di 300 detik, itu tuh dia bakal mencapai jadi 1, 2, 3, 4, 99 user, 100 user. Habis 100 user, aku langsung matiin. Pluk. Nah, langsung matiin tuh langsung turun seperti itu. Nah, habis itu tuh loop count-nya itu sebenarnya gimana? Kalau loop count sih, aku sangat nggak ngusulin pakai loop count, langsung aja infinite. Kita tinggal matiin manual aja. Jadi nanti matiin manualnya itu sesimpel si pas lagi kita ngeran kita matiin aja. Atau kalau enggak di set timingnya berapa? Contohnya kita set timingnya itu tuh di sekitaran ini. Durationnya kita tentukan di 1 jam atau kita durationnya kita tentukan 30 menit. Nah itu sebenarnya tergantung di sini. Loop count di enggak loop count-nya tapi di durationnya paling yang sangat aku usulkan pakainya. Gitu. Terus, okay, itu udah beres. Apakah bisa melakukan multiple execute performance testing banyak test case dan entry point pada satu waktu bersamaan? Aku kurang paham nih pertanyaannya. Mungkin bisa diulang lagi nggak pertanyaan Mas Eriko? Maksudnya multiple execute performance testing itu tuh apa? Apa yang maksud multiple-nya gitu? Aku tunggu Mas Eriko nih. Ini nggak ada yang lain. Pada test plan-nya ya. Sebenarnya bisa. Jadi sebenarnya nih, ini kan kebetulan aku ngasih test plan-nya ini cuma satu nih, request list user. Kalau aku pengen nambah, tinggal nambah add sampler, HTTP request. Aku contohnya nambah request specific user, request user. Yang mana ini endpoint-nya adalah si user ini. Yang user ini. Ya, tinggal masukin aja. Jadi ini kita masukin request in. Terus protokolnya HTTPS. Habis itu path-nya apa tadi? /user/1. Terus kalau kita save terus aku run. Dua endpoint nih. It's not found. Nah, gitu. Ini kebetulan tergrupnya 100, oops, aku stop dulu. Kalau kebanyakan nggak lucu. Contohnya trace usernya 3, ramp up periodnya 1. Aku hapus. Ini errornya apa tadi? Request.in, iya. User 1. Oh, /API/user/1. Save. Nah, kalau nekan ini kita run nih. Ini bisa nih semua. Jadi multiple endpoint bisa kita execute. Ini bisa nih kalau kamu masukin berapapun di sini nggak ada masalah, tinggal duplicate. Contohnya user 1, di sini request user 2, di sini request user 3. Kalau kamu run di sini bisa. Itu. Nah, oke, pertanyaan berikutnya.
Jumlah trade yang ideal berapa ya, Mas? Ini pertanyaannya kurang tepat ini. Nih, pertanyaannya gini nih. Kamu punya aplikasi apa ya? Kamu punya aplikasi Gojek lawan aplikasi ini Gojek terus aku kasih contoh tapi nggak masalah, Gojek paling terkenal soalnya. Aku juga sangat senang pakai Gojek soalnya. Kamu punya aplikasi Gojek lawan apa ya aplikasinya yang cukup bagus tapi jarang dipakai. Oh, aplikasi Mekari. Jadi Mekari itu tuh adalah aplikasi ini, HRIS. Jadi kamu bisa ngebikin suatu ini, suatu untuk ngurus-ngurus HR, Mekari itu ngebuat itu. Nah, Gojek itu usernya tuh ada berapa? Mekari itu usernya ada berapa? Beda dong. Nah, nomor thread ideal ini itu nggak bisa kita yang nentuin, tapi ini tuh didapatin dari data. Jadi kita harus nanya. Jadi jangan lupa nih, ini premis paling awal banget. Load testing itu kita tuh cuma ngedesain test case ya, tapi semua datanya itu didapatkan dari data aplikasi kalian sendiri. Apakah aplikasi kalian itu tuh usernya sampai 100.000 tiap hari, atau user kalian itu cuma sekitaran 100 tiap hari, atau user kalian itu ada sekitaran 10.000 tiap hari. Nah, itu semua tuh bisa kalian definisiin dengan menggunakan threads user ini. Nah, jadi seperti aku bilang, asumsi awalnya adalah kita menyesuaikan si mana ya yang ini. Nah, kita tuh mengasumsikan bahwa di awal itu kalau kita pengen suatu RPS, kita asumsikan usernya ada sekitaran itu. Nah, kalau biasanya kadang-kadang kalau ada bottleneck, biasanya RPS-nya tuh bakal lebih kecil dibandingkan usernya. Tapi kalau andaikan nggak ada bottleneck atau response time yang sangat kencang, ya biasanya RPS-nya lebih gede dibandingkan concurrent thread usernya. Nah, ini tuh nggak bisa. Kalau mau nentuin idealnya, itu kamu harus nanyain ke tim kamu, atau tim produk kamu, atau ke manajer kamu. Atau ke siapapun yang mengetahui data dari user base aplikasi kamu. Gitu. Jadi, kalau untuk pertanyaannya, jawabannya, kita nggak bisa nentuin. Kita harus membicarakan ini tuh semua dari data. Aman nggak ya? Maksudnya jaminan data kita nggak bocor dan second plan selain Gmeter ada pilihan lain nggak ya? Oh, aman atau enggak? Ya, simpelnya gini sih. Gmeter ini kan boleh dibilang ini kayak coding, code kamu. Jadi kalau andaikan nih kamu ngebikin ngemakai Gmeter dan Gmeternya itu tuh udah punya ya maksudnya kayak kalau API kan ada kayak authorization-nya atau ada kayak bearer token-nya. Atau kalau nggak bearer token, kita ada basic tokennya. Nah, itu semua sebenarnya, jadi anggap kita itu melakukan load test itu sama seperti kita nge-hit API ini aja. Jadi kalau andaikan kamu nge-hit API itu nggak ada masalah, ya berarti kamu load test nggak ada masalah. Second plan selain Gmeter, ada pilihan lain nggak? Ada banyak. Seperti yang aku bilang tadi, ada contohnya yang paling sering aku gunakan itu adalah Locus. Atau kalau nggak Locus, ada juga Gatling. Gatling load test. Atau kalau nggak Gatling, ada juga Roadrunner. Roadrunner ini bayar lebih. Roadrunner. Ada banyak sebenarnya. Jadi kalau Locus nih, yang tadi ada native PS, RPS, apa bedanya? Ini Locus pakai RPS. Nah, sebenarnya ini tuh untuk beginner nih, aku sangat ngusulin pakai Gmeter karena Gmeternya untuk fundamental cocok banget. Nanti kalau andaikan kamu udah main dengan tim gede, terus kamu butuhin review untuk load testingnya, aku sangat ngusulin nanti menggunakan ini, menggunakan Locus karena Locus itu tuh menggunakan code seperti ini. Tapi nggak menggunakan JMX. Kalau JMX ini tuh sebenarnya kalau ini kan sebenarnya enak dilihat karena ada GUI. Tapi kalau kita nanti ngebutuhin reviewnya itu repot sebenarnya kalau lihat nih JMX-nya. Oh, mana ya yang tadi request? Nah, request ini kalau aku buka nih contohnya aku edit. Oh, nggak bisa ya open with ini deh. More apps, Notepad. Nah, kalau aku buka Notepad itu tuh dia bentuknya sangat nggak enak banget dilihatnya. Apa ini? Nah, jadi sebenarnya kalau nanti kamu udah lebih advance, pilihan lainnya itu aku sangat ngusulin menggunakan yang kayak Locus atau menggunakan Gatling. Atau kalau nggak menggunakan Goose
Attack juga oke. Aku sempat gunain Ghost Attack, Res kalau nggak salah. Res. Nah, Ghost Attack ini sebenarnya lokas tapi dengan menggunakan Ras. Lebih oke okay sih sebenarnya. Kalau dia sih ngakunya dibandingkan lokas dia lebih kencang, berapa ya? Lebih kencang 3 kali lipat gitu. Kalau pertanyaannya aman, aman. Intinya kalau andaikan kamu pakai ini, oke okay, gitu. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kalau ada di aplikasi ada 1.000 orang yang akses per hari, di thread kita masukin langsung 1.000 aja, atau 10 usernya, tapi di infinite loop, Mas. Nah, kita ada 1.000 orang per hari. Jadi, kau buka. Kita punya 1.000 orang nih per hari. Nah, kalau dari aku sendiri, aku sangat suka mengasumsikan semua user yang di tiap hari itu tuh aku buletin semua hari itu tuh jadi 1 jam. Jadi aku selalu bagi 3.600. Nah, jadi nggak mungkin dong kalau kita melakukan load test dengan 0,277 kayak gini. Nah, habis itu aku bakal nanya ke ini. Aku bakal nanya ke ke tim produknya. Nah, kalau dari kamu sendiri, expected maksimumnya di sekitaran berapa? Soalnya nih, kalau kita menggunakan 10 RPS aja, 10 RPS itu udah setara dengan 36.000 user dalam sejam. Nah, jadi kalau dari aku sendiri sih, paling minimal banget aku biasa melakukan load test itu dengan 10 RPS. Untuk mastiin ketika di 36.000 user itu aman atau enggak. Tapi kalau andaikan dia bilang servernya enggak kuat kayak gitu, nah dikecilin aja, tinggal dikecilin di sekitaran 1 RPS, atau kalau enggak di 1 RPS di sekitaran 5 RPS, beda-beda. Tergantung kapasitas dari server kamu pengennya ada berapa. Jadi kalau masukin 1.000, aku sangat nggak nyusulin sih. Kalau aku masukin 1.000 tuh sangat banyak banget, banyak banget. Bahkan aku kalau aku load testing dana aja, kalau andaikan ketika lagi maksimum tuh cuman itu ada sekitaran 3.000 sampai 4.000. Jadi mana 1.000 itu banyak banget, akhirnya. Terus apakah bisa menggunakan Metal Brute Force dan menggunakan G-Meter? Bisa, bisa kok, bisa banget. Anggap aja ini kamu kayak menghit API terus menerus. Jadi Brute Force dengan G-Meter bisa. Aku pernah kok brute force dengan G-Meter. Dan langsung keban IP aku. Oke. Okay. Gak ada pertanyaan lain kah? Kayaknya aku balikin ke Mas Michael nih. Kalau gak ada pertanyaan lain, Mas. Oke, okay, dah. Thank you, Mas Andro, buat sharing-nya. Buat yang materinya juga hari ini. Dari Mas Andro, mungkin aku juga bantu konklusiin ya buat hari ini punya materi ya Mas ya, biar peserta juga dapat juga inti dari materinya. Ya kalau kita lihat juga performance testing itu juga buat sebuah application di mana yang kelasnya production grade itu kan penting banget ya Mas ya, di mana yang kayak tadi contoh yang Mas Andro bilang, kayak misalnya Shopee, misalnya ketika terjadi diskon besar-besaran, apakah mereka bisa dengan performance-nya itu berjalan baik atau enggak. Nah, untuk itu diperlukan namanya QA yang dimana berguna untuk mengetes yang namanya performance testing aplikasi kita saat yang akan kita launch untuk production grade kayak gitu. Benar. Oh ya Mas, ini ada pertanyaan satu lagi dari Mas Andro mungkin mau menjawab. Wah, ini pertanyaannya advance nih. Catch dan cookie managerial di G-Meter baiknya gimana? Apakah dinamis atau statis aja, Mas? Kalau biasanya sih aku kalau catch dan cookie itu tuh aku pakai yang otomatik aja sih, yang statis aja. Kecuali kalau andaikan kamu ngebutuhin catch-nya itu tuh spesifik. Kadang-kadang ada API dia itu tuh butuh catch sesuatu gitu. Nah, itu biasanya sih aku sih lebih prefer catch itu enggak aku ganggu sama sekali. Soalnya kalau catch dan cookie API itu tuh udah di-set sama API-nya sendiri, enggak sama front end-nya gitu. Oke, terima kasih Mas Andro buat jawabannya. Oh ya, sebelum kita closing nih, mungkin Mas Andro ada mau sampaikan sesuatu kah buat yang ini Mas, pesan untuk audiens ini yang buat kelas QA kan mungkin kan yang audiens kita penasaran nih Mas, karena kan udah dikasih tahu nih ya ini anggapannya perkenalan apa itu QA, apa itu performance testing. Nah,
untuk itu mungkin yang kelasnya QA nanti kan Mas Andro kan yang akan membawakan. Boleh nih Mas diperkenalkan, aku coba sambil share PPT-nya Mas. Oke, coba share PPT-nya dulu aja. Nah, ya jadi sebenarnya ini tuh adalah satu dari sedikit materi yang bakal nanti kita bahas. Nah, jadi yang tadi aku kasih demo, itu tuh cuma sekedar gimana untuk menggunakan load testing-nya. Tapi nih, kalau kalian lihat baik-baik tadi ada spike testing, habis itu ada ramp up, ada apa stress testing, habis itu ada produk desainnya, habis ada desainnya itu gimana cara baca report-nya. Nah, itu semua itu bakal masuk di Full Stack QA Automation Bootcamp ini. Yang mana itu cuma satu dari bagian banyaknya lagi. Di sini kita ada banyak belajar seperti web automation, habis web automation kita juga belajar API automation, kita juga ada belajar CI/CD nanti. Terus habis itu salah satunya lagi nanti juga bakal ada full stack untuk belajar load testing yang ini. Nah, jadi kalau kalian pengen dapat lebih lanjut ilmunya dan lebih komplit, bisa nih kalian join di Full Stack QA Automation Bootcamp by Jakarta Labs. Oke, thank you Mas Andro. Nah, ini buat yang tertarik untuk join, bisa kontak di WhatsApp kami, WhatsApp Jakarta Labs, di 0889-0889-2612. Kan ini nomornya juga gampang diingat nih. Nah, mungkin untuk webinar hari ini sampai di sini dulu. Sebelum kita tutup webinar kita, untuk peserta mungkin kita ada sesi foto bareng nih. Oke, buat peserta mohon buka kameranya jadi biar kita bisa foto bareng. Ini total ada berapa slide? Ada 3 ya. Aku screenshotin satu-satu aja kalau gitu. Bentar ya. Oke, yang slide yang pertama, 1, 2, 3. Oke. Next slide. Ini yang slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Slide yang ketiga, oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sampai di sini dulu webinar kita hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah luangin waktunya. Malam ini mau belajar bareng bersama Jakarta Labs melalui live webinar kita. Untuk yang misalnya tertarik, bisa kontak langsung di nomor yang udah saya share tadi di kolom chat. Yang tertarik untuk daftar kelas QA nanti. Oke, thank you semuanya. Thank you. Thank you juga buat Mas Andro yang sudah memberikan materinya. Terima kasih Mas Andro, semua Jakarta Labs. Thank you, izin live. Terima kasih semuanya.